wasit yang di payungan, panitia. Panitia, wasit yang di payungan. Aduh, Gusti. Angkat kembali, kita lihat bola balik di meja. Jauh tinggi ke belakang dia. Angkat. Pindah poin untuk Tunisia, 15-13. Sok, penting para putus upset, para juga mama. Angkat, dengan sedikit. Kembali pindah poin untuk pemain-pemain dari meja, 14-15. Ancang-ancang kembali, pemain dari meja. Pendek ada di pinggir sana, membangkang sotek saja. Masih dari Indonesia angkat bola cepat tapi melancarkan masih bisa angkat kembali ada seorang singgit tipu saja. Oh sudah menggapai tanah tadi rupanya sehingga poin untuk meja kembali 15 sama. Ego ancang-ancang melakukan sel sudah lakukan angkat berhasil Indonesia tadi. Poin pindah kali ini 16-15. Tempat hangat. Kembali meja. Ada seorang Adi. Angkat Sadi. Pukul deras. Masih bisa dikejar. Ada kembali kita lihat masih bertahan. Bola tanggung tadi dari seorang Sigit berhasil. Poin kembali pindah untuk meja 16 sama. Ancang-ancang kembali meja akan melakukan set seorang Adi. Angkat dari belakang. Bilisya ada Sadi. Pukul keras. Masih bisa. Sigit tipu saja tadi. Rian angkat kembali ada Eko. Bisa lihat Sigit. Kembali masih ada Sadi. Depankan ada Bilisya. Berada di luar lapangan. Kembali poin kali ini untuk pemain dari meja 17-16. 17-16, 17 menyerang kita lihat bapak dari meja. Angkat Tunisia, ada Sadi di sana. Kembali kali ini, poin pindah untuk pemain-pemain dari Tunisia 17 sama. Sama-sama kuat kita lihat di Rempina kali ini. Dan juga mungkin sama-sama hati-hati karena area lapangan cukup dingin. Dan Kang Eko jatuh bangun kita lihat. Aduh. Senang Kang Eko benar. Senang sesama datang. Kembali kali ini poin untuk Bilisya. Angkat yang Sadi kembali. Masih bisa Kang Eko. Angkat Arif ke belakang saja. Ada Bilisya Sadi. Beras sekali tadi pukulan spek dari Bilisya berhasil. Angkat kembali di sana. Ada di Sadi tipu saja. Oh kembali ada di bola di sana. Angkat kembali. Angkat. Oh hal ini tidak berhasil tadi spek dari rekan-rekan Bilisya. Poin kembali kali ini untuk pemain dari meja 18 sama. Ke belakang saja Bilisya umpankan pukul deras. Rispo pindah poin 19-18. Ayolah saat ini lah 19-18. Ajang-ajang langsung dia kalau apa yang terjadi boleh masuk tadi udah banyak. Poin kembali bertambah untuk Bilisya 20-18. Ancang-ancang Bilisya cacat. Kembali poin untuk Bilisya 21-18. Kembali akan melakukan set. Bilisya cacat dia. Sontek saja tadi dari seorang Rian. Pukul masuk kembali. Poin kembali bertambah untuk Bilisya 22-18. 22-18. Saya cukup salut untuk para penonton yang masih tidak bergeming biarpun hujan. Mudah-mudahan membawa semangat juga kepada para pemain untuk tetap bermain. Oke kita lihat 19-22. Ancang-ancang kembali kali ini Beja. Sedikit ada ke belakang saja. Bola cepat tadi dari Bilisya. Poin pindah 23-19. Bilisya ada seorang pisang akan melakukan set. Ancang-ancang Bison sudah lakukan. Sigit tadi angkat. Eko pelanggaran rupa-rupanya. Poin pindah kali ini 20-23 untuk Teja akan melakukan set. Orang Rian ancang-ancang saja.
sudah lakukan. Ada Sadi sampai kembali angkat ke belakang. Ah! Game point 24-2. Game point untuk Prisia angkat. Arif masuk pindah poin 21-24. Seorang Arif angkat kedua set. Ke belakang dia angkat Prisia, bola cepat dari Ables, masih ada Arif. Adi santai saja, Eko angkat kembali ke belakang. Luar. Kang Eko, aduh Gusti, benar-benar semangat benar-benar 22-24. Enggak ada namanya. Aduh wayahna hampura ini. Musim hujan. Kembali Arif 22-24. Bisa apakah dapat sekelas? Ah, 23-24. Masih ada Arif. Ancang-ancang belakang ada, kita lihat satu Sadi Aples. Oh, kembalinya sejak pertama dicuri oleh pemain dari Malaysia. 25